Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal menyanyi lagi bersama Demanya. Jadi ini kuburan ya, pemakaman umum di kampung saya yang sudah bertumpuk-tumpuk kurang lama sekali. Jadi Demanya bakal jalan sendiri masuk. Dan ini pertama perdana buat saya ini. Perdana pertama. Ini terasi sama dia nanti di bakal tamanya sama senter, panggil senter. Oke. Pokoknya kalau main. Jadi apapun yang terjadi, ini bukan tanggung jawab dari tim Sukinat Paco dan tidak ada paksaan toh. Okay. Aman toh? Oke, aman. Aman. Oke, langsung saja. Mari silakan gaskan. Bismillah. Senter kula. Oke, Mas bakal masuk silakan. Oke. Iya. Jadi tidak ada tim. Eh, benar betul namanya. Tidak ada namanya. Main sendiri saja. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya sendiri masuk. Lagi-lagi saya jalan masuk. Ada berapa meter masuk ini? Jadi bismillah ya. Jadi ini pertama kali saya masuk di sini. HP aman. Oke, aman. Ini teman-teman, saya masuk sendiri. Ini tanpa ditemani sama tim. Kali ini tidak ada kamera dua atau satu, dua, tiga. Ini kamera satu saja ya. Di sini kebanyakan biasa anjing teman-teman. Kalau sampai masih. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang lagi nonton, tolong kirim gift, tap layar. Atau kalau mau challenge juga bisa kirim paus atau kereta ya teman-teman. Ini lagi-lagi saya senter ke belakang saya teman-teman ya. Ini auranya di sini teman-teman sangat berbeda. Jadi mungkin teman-teman bisa dengar itu suara anjing. Sabar teman-teman ya, saya mau dulu karena saya capek jalan masuk di sini. Ini areanya.
Saya istirahat dulu sejenak, teman-teman. Ini teman-teman, ada pemakan baru ini. Ini baru semua di sini nih. Jadi kali ini saya mau keliling di sini. Teman-teman, ada juga pohon besar di sini. Nih. Oke, sabar ya. Sabar. Saya pasang dulu teman-teman ya. Saya pakai ganti senter dulu. Oke teman-teman, kali ini saya mau jalan ke sini. Bagaimana Sungking? Tim? Aman, silakan keliling-keliling dulu. Oke. Jadi di sini teman-teman, pemakaman ini sangat luas ya. Luas sekali. Ini dari berbagai kampung yang dimakamkan di sini. Sana ada suara teman-teman ya. Tidak tahu itu ranting yang jatuh atau apakah, karena di sini ada banyak pohon di sini. Teman-teman. Banyak sekali pemakaman di sini, di bawah sana juga teman-teman ini.
Wis. Siapa? Siapa itu? Ini berlubang teman-teman, saya tidak bisa turun di sini karena lubang. Ini. Tapi suaranya ada arah dari sini teman-teman karena. Jadi saya pengen cerita teman-temannya waktu kemarin malam Jumat itu. Waktu di... Mami, ganti saja senter. Oke. Saya pengen cerita sedikit teman-teman ya. Waktu di... Apa lagi? Di pemakaman Karendit Tarombeng itu. Saya betul-betul tidak sadar. Apalagi kurang sadar, agak pusing sedikit itu waktu songking mau kasih baca mantra-mantra itu real teman-teman ya. Saya tidak tahu apa-apa, makanya juga tanganku ini sekarang masih bengkak gara-gara katanya songking itu. Saya pegang bara api, saya betul-betul teman, saya tidak mau apalagi ya, mau bikin settingan sama tim. Saya pengen sekali membuktikan sama kalian kalau sosok itu bisa nyata di depan kamera saya. Jadi kalau teman-teman masih tidak bisa percaya, teman-teman juga bisa kesini. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, tolong ya kirim gif atau pause ke kereta. Saya mencoba kesini lagi teman-teman ya, karena ada suara di sini tadi itu. Tapi soke suruh ganti senternya, makanya saya kesini lagi ini. Di ini areanya menurun ya teman-teman. Ini. Siapa itu? Anjir, ternyata kode teman-teman ya. Ada kode di sini yang lompat tadi. Betul-betul merinding teman-teman ya. Auranya di sini sangat berbeda. Ya namanya aura kuburan.
center warna hijau. Sabar ya, sabar dulu. Oke teman-teman, kali ini saya mau ke ini suatu tempat ya. Sabar dulu. Waktu pertama itu saya masih ingat ada peserta masuk di sini dulu itu. Katanya ada di pohon bambu itu agak apa ya? Agak angker ya, agak ada suara di sana. Makanya saya akan coba ke sana. Jadi sabar ya teman-teman karena saya pakai senter yang satu dulu. Dulu itu ada peserta pertama teman-teman, katanya di sini areanya sangat apa ya, ada pohon bambu ya. Jadi bismillah ya teman-teman. Ini teman-teman di sini mungkin. Ini kan salah satunya, cuma ini ya ada pohon bambu di sini teman-teman. Wis. Jadi pas di sini teman-teman, ini pohon bambunya. Yang ini, yang di sananya itu ada sebuah empang ya, empang kayak apalagi tempat peliharaan ikan tapi agak luas juga dan dalam. Ini di sebelah seng ini. Di sini ada memang banyak pohon besar juga ada di sini, teman-teman. Jadi kenapa dikelilingi sama seng ini teman-teman? Areanya ini di luar pagar seng ini kayak empang ya. Jadi ini mungkin tempatnya yang pernah dicerita sama teman yang dulu itu waktu pertama uji nyali ke sini. Ini teman-teman kayaknya di sini. Ini pohon bambunya.
Tim, bagaimana ini? Sengking. Bagaimana terasinya, Sengking? Tidak ada, Mangis. Kenapa? Bagaimana terasinya atau lilinnya bagaimana? Sebentar saja. Ekskor dulu, ekskor dulu. Oke, 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 oke. Setiap saya ke sini, teman-teman, ada suara di sini ya. Astagfirullah. Ini nih. Ya Allah. La ilaha illallah. Jadi sosok apapun yang mau keluar, silakan. Mau setan, jin, popo, perakan keluar. Nampakkan wujud kalian, sosok kalian. Jadi apapun itu yang bunyi, keluar, tidak usah sembunyi. Keluar. Tampakkan sosok kalian. Jadi apapun kalian yang mau keluar, keluar. Jadi buat teman-teman yang mau ikut uji nyali juga, silahkan hubungi Songkeng. Siapa tahu Anda bisa juga rasakan apa yang saya rasakan di sini, teman-teman ya. Terus terang teman-teman, saya juga takut. Jadi kalau kalian nampak, saya akan lari. Kalau kalian sudah nampak di depan kamera saya, jelas-jelas saya akan lari ya. Jadi nampak dan nampak. Apapun itu, atau kalau tidak mau nampak, berikan saja suara. Mau suara menangis, tertawa, mengejek, silakan. Jadi saya minta maaf teman-teman ya, karena kalau apa pencahayaan lampu senter saya kurang maksimal sama kamera, karena saya juga biasa capek pegang. Jadi saya minta maaf teman-teman ya.
Siapa tahu kalian mau lagu India. Jadi keluar, keluar, dan keluar. Nampakkan sosok kalian. Sungkeng, saya bakar lilin saja ya. Bagaimana, Sungkeng? Bakar terasi, bakar lilin. Oke. Okay. Di pohon bambu. Pohon bambu? Aduh, kenapa anda sekalian gubuk bambu, Sungkeng? Atau pondok punah? Saya bakar terasi di sana sebentar. Oke, teman-teman, saya ke sini menuju area yang disuruhkan sama tim. Di dekat pohon bambu ya, teman-teman. Mana pohon bambunya? Ini, teman-teman, ya. Jadi ini pohon bambunya, teman-teman, ya. Ini. Jadi sosok apapun yang ada di sini keluar sebelum saya bakar terasinya. Tampakkan wujud kalian. Nampak! Kalian itu kalau dicari tidak mau keluar. Jadi keluar. Sosok apapun yang ada di sini, penghuni apapun yang ada di sini, pohon bambu, keluar. Ini ada kamera. Kalau kalian keluar, saya lari. Sabar, teman-teman. Kali ini saya mau bakar terasinya dulu ya. Jadi teman-teman, kali ini saya mau bakar terasinya di sini. Bakar terasi mundur. Oke, sabar ya. Ini agak sudah jauh teman tim dari kamera. Ini teman-teman, terasinya nih. Kan coba bakar pakai lilin. Jadi sabar tim ya. Sabar teman-teman, karena terasinya saat tidak tahu mau pakai tusuk pakai apa di sini. Karena biasa kalau ditusuk biasa hancur teman-teman. Tidak usah bersuara, keluar, nampak. Tidak usah takutin saya. Lebih baik kalian muncul di depan kamera saya. Ini teman-teman ya. Saya akan coba bakar terasinya. Peace.
Sudah mau keluar kah? Kalau mau keluar, keluar. Biasa teman-teman saya pusing kalau bawa mas bawa terasi, terus saya lupa bawa tusuk sate, tusuk bakso. Biasa saya bawa untuk persiapan, kali ini saya lupa teman-teman. Jadi makanya saya pusing kalau di sudah di lokasi baru saya masih cari ini teman-teman. Saya pakai tangan saja ini ya, karena tidak tahu mau pakai tusuk pakai apa. Jadi ini saya bakar teman-teman ya, ini. Jadi sosok apapun yang mau keluar, tampakkan, tampakkan wujud kalian. Tampakkan wujud kalian di depan kamera saya. Mau berdiri di depan saya, jongkok, terserah kalian. Jadi sumpah ini teman-teman, ini terasi ya, bukan batu apakah ini. Ini sumpah ini. Terasi ya, ini. Jadi kita itu di sini teman-teman, saya tim sama Songking betul-betul ingin membuktikan sama kalian bahwa sosok itu siapa tahu bisa masuk di kamera. Jadi jangan bilang ini settingan teman-teman, saya tidak mau. Jadi siapapun yang mau ikut uji nyali silahkan bisa hubungi Songking. Jadi sabar teman-teman ya. Saya ingin tunjukkan sesuatu sama kalian. Ini ya. Kemarin itu waktu peserta pertama itu masuk di sini. Sabar ya. Karena terlepas. Waktu pertama itu di sini katanya sangat ini, sangat apa lagi? Sangat angker. Jadi sosok apapun yang ada di sini ayo keluar. Ini, keluar. Sosok apapun itu keluar, keluar. Atau sekalian saya bakar. Ayo keluar. Jadi keluar, 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 wujud, wujud. Kapan kalian mau keluar? Ayo keluar sekarang. Saya tunggu. Ini saya coba bakar terasinya lagi teman-teman, siapa tahu dia mau, siapa tahu saya bakar lagi ini dia keluar. Jadi tolong nampak, nampak dan nampak, nampak di depan kamera saya. Kalau kalian nampak, saya lari. Hei, siapa? Keluar.
Jadi mau yang di atas pohon, ayo turun. Turun di sini. Di depan kamera saya. Mau di dalam kubur, keluar. Kalau kalian ingin saya lihat saya lari, keluar. Saya lari, kalian nampak di sini depan kamera saya lari. Betulan saya lari. Terus, saya datang lagi ambil kamera saya. Karena punyanya sungkai. Jadi keluar maki, keluar. Yang tahu bahasa Makassar, asuluk maki deng. Sosok apapun itu. Jin popo perakang. Garim puaya. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan pindah lokasi di sini di area pohon bambu yang disuruhkan sama Sungking. Jadi akan saya tunggu dulu ya. Saya akan balik kamera dulu. Kenapa? Kenapa Songkeng? Tim? Pohon kelapa? Ada yang mau makan kelapa? Karena kasih air pengen reka lu kusing. Karena pun air pengen reka lu tak kalau gue balik yang pakok. Kat tinggi dulu nyenek pok kalau gue kau dongnya naik. Jadi nereron pun nangirang kok kau di. Jadi song yang tuh ngire teman-teman. Kamu masih pok kalau gue saya nasorongan nih. Salah jadi nereron nak dong. Kamu itu pukul kalau kuah kan? Hanya saya tak akan mato ngasulu makanya nak kau kana. Kesian kenapa jojo kiri kana kipun tenar sulu pukul kalau saya nasi roang La ilaha illallah. Banyak tay pungger sehingga tay pungger saya lama. Ini kita ni kana kalau kau songkeng di kepala kelapa. Nih tinggi lah. Kelapa tai. Oh, iya nak biasa nge salah anu mah. Jadi sabar teman-teman, saya akan bakar lagi di sini lilinnya. Karena songkeng itu jarero napun nangana tidak cin setan. Ni setan nak warna suluk mah kok. Na balas songkeng. Na kiring mamangi yang kamu tu ku saringan tentara. Yang penting kami kamai. Jadi pun anak buah jika kami minne kudu. Kamai harus kini lagi ni gaukang. Jet, utun uang makin nenaun deh songke di linter dari ridan lekana kaluku Jet, kaluku minyak utan naik tinggi je. Ternyata repon kasih nalar sapi ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan taruh lagi kameranya. Saya akan teriak di sini. Bagaimana setan atau jin apapun yang bisa muncul. Jadi sabar teman-teman, sekali ini saya akan balik kamera. Sini sarapopo jelah lamai. Nak kau nanti suluk mako. Nampaklah si songkeng kan tu. Nampak bagi kudu. Nampak di kameraku. Pun nanti ada ungkap menerima sen setang. Tak boleh masing kuburan songkeng.
Karena songke retonyi buktikan ini. Mau deh buktikan sama teman-teman yang lagi nonton. Oke. Jadi sosok apapun yang ada di sini keluar dan keluar. Keluar. Tidak usah bersuara, keluar saja. Kayak tongko setan. Di situ sembunyi-sembunyi. Masuk di sini, masuk kau. Depan saya. Jadi wujudkan nampakkan. Posoku mengkiok kau. Ikau posoya, isongkin posetonga. Sinampe mesin repok apa yang ni songking? Pokaluku saya retino popo kau songking. Pokaluku mami ni nang. Jadi keluar maki, keluar sosok apapun yang mau nampak. Dan wujudkan nampak kalian di sini. Di sini. Mau di depan saya, di samping saya, di belakang saya juga kelihatan jadi sama kamera. Saya senang silakan pulang tapi lewat rumah dulu. Hah? Oh, ro. Jo, kami ini setan, pegau kan setan. Rumah biru. Iya, baku tahu sok bilang itu rumah biru. Gara-gara setan kami nak kau kan ngomong kok nganu. Setan ne pakam men. Tesulu. Kaje pererotnu. Makanya gua nasuluk kok. Jadi oke teman-teman, kali ini saya mau ke jalan ini karena kemarin itu berdekatan dengan apa lagi? Lokasi rumah biru ya. Jadi sabar teman-teman ya. Mudah-mudahan songke tidak suruh saya masuk di situ. Bismillah. Oke, teman-teman, kali ini saya akan jangan dong. Cuma asa gara-gara setan saya mau masuk di situ. Jangan dong, saya takut sama setan. Oke teman-teman, kali ini saya akan balik karena arahnya juga berbeda ya, jalan yang tadi itu. Astagfirullah, mana lagi jalan yang baik? Gara-gara setan amin. Woi, siapa? Siapa yang mau keluar? Keluar. Kongkong asong kengkupang anuang. Kongkong kodong. Jadi kali ini teman-teman. Ini jarak arah jalan pulang tadi ya. Itu ke sana itu. Itu. Kali ini saya akan ke lokasi rumah biru. Karena berdekatan dengan kuburan di sini. Makanya saya jalan ke sini. Oke. Assalamualaikum. Jauh kawan nih setang. Mana sakau mantongan nih membalas ya. Jadi ini teman-teman. Rumah yang kemarin itu. Ini ada di dalam sini nih. Ini ya. Ini. Ini rumah birunya memang agak. Apa ya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mungkin juga masuk teman-teman. Karena saya takut ular. Bagaimana songke? Karena saya tidak tahu jalan masuk di sini songke. Astaga. Tapi demi kalian saya akan coba masuk insya Allah. Bismillah. Saya akan cari jalan. Maupun itu jalannya rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Tanya ni rapan ke sana pakana je tau peluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teman-teman ya. Ini yang saya takutkan itu ular teman-teman. Ini teman-teman. Saya coba masuk di rumah biru. Assalamualaikum. Ya, yuhu. Sengkeng bagaimana? Saya sudah di dalam rumah biru. Demi kalian. Ini teman-teman. Apa sekali saya bakar sengkeng? Jadi teman-teman, kali ini saya akan taruh kamera sebentar sekali di sini ya. Demi kalian, siapa tahu ada penampakan di sini di rumah biru. Ini sebenarnya bukan di sini tempatnya lagi teman-teman. Ini waktu saya sudah habis, tapi demi kalian, saya akan coba di sini dulu. Jadi sabar teman-teman ya. Saya akan balik kamera dulu. Saya akan coba taruh kamera saya teman-teman. Bismillah. Saya coba taruh kamera saya di depan pintu. Jadi bismillah. Disongkein demi. Kak ditena nyir, disongkein tena kumai. Ikat te bos. Ya rerot tau nangiran ki. Nyetonya nyeburat nangiran di. Bismillah. Apa songkein? Tidak kedengar biar umum. Tokimu songkein. Oke teman-teman. Kali ini saya pakai lampu warna. Warna hijau. Kenapa Sengkeng? Sengkeng? Kenapa Sengkeng? Sengkeng? Tidak kedengaran ini. Tidak kedengaran mi, tidak tembus mi. Keluar ma, pulang ma, bagaimana? Tidak bisa chat lewat ini di. Oh pulang, oke oke. Kukira bisa chat kok, chat ma lewat sini. Oke teman-teman, sekali ini saya keluar. Coba keluar lagi. Karena ini, ya Allah, kompor ini. Wis. Jadi teman-teman sangat bersemangat semangat ini, Bang. Astagfirullah. Apa itu? Ini sebenarnya rumah birunya teman-teman ya. Memang di dalam hutan ini teman-teman ini. Sendiri. Jadi tadi itu enggak tahu ke apakah tikus ke apakah yang jelas saya takut. Teman-teman, kali ini saya sudah mau pulang. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang lagi nonton saya. Jangan bosan-bosan teman-teman ya. Saya juga sudah berusaha kasihan. Bagaimana caranya mereka bisa nampak. Tapi belum bisa kayaknya. Jadi buat teman-teman yang sudah kirim donasi. Terima kasih banyak. Jaya dan Leta. Panjang umur kisah keluarga semuanya. Terima kasih banyak. Jadi ini bukan settingan teman-teman ya. Saya ini sendiri keliling teman-teman ini. Demi Allah. Demi kalian ini. Astaga. Saya ini keliling masuk di beten anak gua teman-teman. Jadi areanya itu di pemakaman ini. Umum di anak gua. Yang sudah lama juga. Berdekatan dengan rumah biru tadi yang pernah ditempati uji nyali sama teman ini. Siapa lagi di Parau atau Kahar. Jadi saya jalan keluar ini. Saya lewat beten anak gua teman-teman. Jadi saya pengen cerita sebentar sekali teman-teman. Kalau di sini ini sebelum ada rumah di sini teman-teman, satupun orang
Jadi saya pengen cerita sebentar sekali teman-teman. Kalau di sini ini sebelum ada rumah di sini teman-teman, satupun orang lobet ki. Jadi tempat itu kalau masih lagi apalah masih lagi kayak ini. Tempatnya itu di sini teman-teman, ini di rumah-rumah di sini ini kalau ada sosok apalagi orang yang masuk di sini kalau tengah malam berarti nyalinya memang benar-benar saya akui. Itu dulu ya teman-teman. Ini kan sekarang sudah banyak rumah juga di sini. Kita yang kurang tak terlalu kapal anak japa eh. Jadi sekali lagi teman-teman saya minta maaf karena belum bisa apalagi memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman untuk lihat uji nyali selanjutnya nanti. Oke, teman-teman saya sudah sampai di lorong ini, lorongnya Songke. Hei, jangan penampakan kan? Jok, penampakan kan? Jok. Penampakan, jok. Normal lah. Anjir. Andri mau popor itu bang, tak ada. Sini sundal. Natap ya. Oke, jadi bagaimana di dalam? Belum ada apa-apa teman-teman ya. Saya sudah berusaha untuk mau mewujudkan setan tapi ya nampaknya belum bisa teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman. Kalau suara ya ada? Suara ya enggak tahu itu suara ranting yang jatuh kan memang ada suara-suara ada. Tapi kalau penampakan belum ada teman-teman. Oke, buat dendengku nanti ya. Ini live-nya bakalan kita upload di channel YouTube Parandanga yang mau nonton ulang bisa ke channel YouTube Parandanga. Dan terima kasih banyak buat donasinya ya. Tadi seputar durian, Rahmat, makasih dengku, semoga berkah. Banyak. Pokoknya yang give juga terima kasih. Jadi ya malam Jumat lagi kita uji nyali. Insyaallah semoga kita sehat selalu dan bisa menemukan nanti sosok. Setan, ya, sosok makhluk gaib. Oke, saya Songkeng pamit undur diri bersama di Mayet dan ya. Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bendy. Oh, bikin topi. Oh, bikin. Jangan kita pulang. Lupa.